Sekarang berada di Sepunggu. Nah, ini adalah jembatan yang baru dibangun. Kita lihat di sana pemandangannya indah sekali. Di sana kelihatan turap dari Sungai Kampar. Daerah ini merupakan aliran Sungai Kampar, di mana pada hulu sungai ini terdapat PLTA atau panjang. Kita lihat pemandangan sekitarnya sungguh bagus. Kalau Anda ingin berjalan dari Bangkinang menuju ke Ujung Batu, Anda bisa melewati jalur alternatif yang akan melewati desa ini. Di sana ada napak ya, ada penambang pasir. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas ya. Kalau jalan alternatifnya cukup bagus, aspalnya ya relatif bagus untuk dilalui kendaraan ya. Kalau mungkin ini bisa menjadi salah satu destinasi bagi kawan-kawan berlibur dalam perjalanan mungkin ke arah Sumatera Barat dari Pekanbaru. Nah, ketika di Bangkinang bisa menyeberang dulu melalui jembatan Bangkinang, kemudian melalui jalan ini yang nanti tembusnya akan tembus setelah jembatan atau berangin. Baik, demikian, semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.